telah terjadi kebakaran yang pabrik tahu samping rel yang pas sebelum itu. Menurut pengakuan pekerja di pabrik tahu tersebut, ada percikan api dari atas penggorengan yang berasal dari korsleting listrik. Akibatnya api menyala-nyala hingga sulit untuk dipadamkan. Walau para pekerja berusaha untuk memadamkan, tetapi api cepat membesar. Bahkan api membakar dua rumah di sekitar wilayah pabrik. Api dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar, 2 dari Cibadak serta 2 dari Cirasat didatangkan.